pagi hari ini. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bulu mata palsu. Dan ini investasinya juga cukup besar. Jadi menurut saya sekarang kita mendorong supaya Pertamina di itu tata niaganya melakukan penghematan efisiensi sehingga harga jual aftur bisa lebih rendah dari harga yang hari ini. Saya tidak bisa membuka jendela ini, rupanya akan bertugas untuk membukanya bersedia. Baik, terima kasih untuk semua yang berada di bagian A.
According to the civil aviation and safety regulation, tampering with sibling or destroying any smoke detector in lavatory is strictly prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seatbelt in the upright position, lock your tray. Is available under your seat, and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya. Kalungkan baju pelampung melalui kepala. Kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup kedua pipa karet. Shooting through emergency exit windows, the life jacket is to be inflated while sitting over the frame of the open windows. To inflate your life jacket, pull down sharply on the red toggles. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan. Sudirman di Purbalingga dikabarkan saat ini jarak pandang 10 km dan suhu di darat 27 derajat Celcius. Dan untuk alasan keselamatan selalu kami anjurkan Anda untuk tetap gunakan sabuk pengaman selama Anda duduk walaupun tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Dan akhir kata, atas nama seluruh awak yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Wings Air dan selamat menikmati penerbangan ini. Selamat pagi. Agar menjadi perhatian bahwa mengambil baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran kriminal. Dear passengers, please note that removing the life jacket from the aircraft is a 8 menit. Kami mohon kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk, menggunakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran tempat duduk, melipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela, dan menyimpan dengan baik bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas.
Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenaikan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan agar berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas. Dan periksalah seluruh barang bawaan Anda di kursi dan di dalam kantung kursi sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Terima kasih, Mbak.